Dan di balik lagi. Wow, jadi aja ya, one turn kill. Reviewnya yang nice. Halo semuanya, buat kalian yang tertarik untuk ikut iseng-iseng cup, kalian bisa aja langsung masuk ke grup Dueling Sindo Cup yang ada di Discord dan juga ada di WhatsApp. Linknya ada di deskripsi ya guys. Oke, lanjut. Ladies and gentlemen, final iseng-iseng cup for asik UXVIP versus LR. Oke, kita lihat siapa yang akan memenangkan IC4 ini. Apakah VIP dengan deck style hero-nya dan ARF dengan deck water-nya ya? Kemungkinan besar sih VIP ya, karena sudah masang trap 3 nih buat ronde pertama ini ya. Oke, okay. Atlantean Infantry, apakah akan di floodgate? Sepertinya ada floodgate ya, tuh kan bener ada floodgate. Langsung saja floodgate pertama dari UXVIP flip ini ya, flip down Atlantean Heavy Infantry. Apakah ada Forbidden Lens untuk menegate Infantry? Tentu tidak ada ya. Langsung kena floodgate. Kasihan sekali. Oke, kita tunggu tersiksa mental arc ya. Wah, langsung di endpass ya. Oke, hero flashnya aktif, gear sweep. Dan hated hero ya. Ini dia bisa inflict piercing damage. Oke. Dan terkena 500 piercing damage ya dari Sparkman dan karena spell Hated Heart-nya. Oke, ARF. Ayo semangat ya ARF ya, dan di end phase aja. Ding 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 ding. Lagi seru nih musiknya nih. Oke, di direct attack saja oleh VIP dalam terhero Avian. Wah, terkena damage 1000 ya. Dan Mark Cheng. Koga ya, Masked Hero Koga. Langsung saja diserang. Tapi ada Fendi Chen, masih bisa bertahan ARF. Gue kira bakal langsung menyerah ya ARF ya, ternyata tidak. Dan langsung di Fendi Chen nih. Oke. Sekarang giliran ARF. Busau Shark, bentar. Dia bawa Busau Shark ya, apa? Dan dapat Lejoy karena dia di sana. Langsung terflip down ya. Dan di end phase, oke, okay. UXVIP Hero Flash. Dan emergency call. Nge-add satu kartu ya kalau nggak salah ya. Oke, mengat 100 ya, 100 di normal summon dan mengaktifkan efeknya untuk mengat satu kartu hero dari enggak dong. Dia ini ya, mendestroy spell ya. Aktifin efek yang pertama ini, mendestroy spell atau trap. Oke, diserang saja, langsung saja serangan terakhir dari UXVIP. Nah, gila. Oke, ronde pertama dimenangkan oleh UXVIP. Selamat UXVIP. Oke, kita lanjut ke ronde kedua. Yo, ini dia ronde kedua dari pertandingan UXVIP melawan ARF. Oke, di sini ARF mama itu ya mendapatkan giliran pertama. Oke, duel. Ayo ARF, semoga menang ya. Gue sih berharap si ARF ya yang menang ya, karena curi masa UXVIP pakai hero style tuh menang di turnamen tuh gimana ya. Tapi nggak apa-apa sih, cuman bikin kesel aja gitu. Oke, langsung aja Stratos di sini. Oke, apakah UXVIP nge-break ya di sini monster semua dan meng-add hero, satu hero dari deck ke tangan. Ngebreak dari hero style ini adalah kalau di tangannya normal itu ya, monster semua, nggak ada trap, pasti bakal bisa langsung di one turn kill oleh lawannya.
tapi jarang sih karena kebanyakan trapnya ya. Dan di battle saja 100 untuk Atlantean apa nih, Atlantean Maxman ya. Tapi ada Mystical Space Typhoon MST mendestroy satu trap. Wah, ternyata World Legacy Class ya. Quick play. Aduh, pilihan yang salah sekali nih karena mungkin tadi di sini ada Floodgate ya. Jadi langsungnya di MST, di MST in gitu. Aduh, di NP saja oleh Arf ya. Hero Flash nyala. Apakah ini Book of Moon atau Vendistian? Kita tidak tahu ya. Atau yang lain mungkin, atau ada Trap Hole, Treacherous Trap Hole dan mendestroy. Oh, ada Vendistian, benar sekali. Stratos. Stratos versi baru dan Stratos versi lama, tapi ada Book of Moon. Wah, langsung ini ya. Membalikan hero Stratosnya sendiri agar tidak terkena efek dari Vendistian. Tapi ada Book of Moon lagi, wadaw. Wah, ini sudah ini ya, udah udah apa, udah pasrah ya, up ya, udah udah ini udah frustasi ya, up ya, untuk melawan UX Viv. Mungkin Viv di sana sedang main hero style ketawa ketiwi ya, karena melihat lawan yang frustasi. Oke, langsung saja diserang. Skor telak ya, 2-0 ya. Selamat UX Viv menang di, jadi juara 1 di IC4. Selamat-selamat. Nice. Terima kasih yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.